Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Subang Haja Channel. Di kesempatan kali ini, kita akan mereview mesin motor Vega lama. Kita modif menjadi trail, guys. Ini untuk motor cross, guys. Ini sudah melanglang di daerah Musirawas, guys. Ini sudah 3 kali menang, 10 kali kalah. Ini guys, modifan sendiri, shock menggunakan shockbreaker dari shockbreaker depan menggunakan shock belian asli dari motor Bison, guys. Pelek kita menggunakan pelek 19 dari Kawasaki, guys. KLX. Dan tromol rim, rim depan kita balik model kayak gigi, guys. Dan untuk pengapian sendiri sudah kita rubah menjadi pengapian Jupiter Jet. Jadi menggunakan arus DC. Yang sebelumnya kan arus AC, guys. Dan kabelnya juga sudah dimodifikasi, guys, diberondoli. Ini sudah lama ini, guys. Sekarang nggak pernah terjun lagi, guys, karena dikasih pandemi. Karena ada pandemi, motornya nggak pernah duel lagi nih, guys. Laju ngangkrak ini, guys. Ini dulu musimnya gestrek, main terus ini, guys, karena modifan dari Sumberjo ini, guys. Motor Vega lama dimodif trail. Ini untuk pengecatan, guys. Ini agak mahal, guys. 2 juta. Dan roda belakang dan depan 2 juta setengah, guys. Ini yang sedang-sedang saja karena keterbatasan biaya dan kondisi modal yang menipis, guys. Ini untuk injakan kita bikin seperti ini, guys, biar kuat. Kita kelam ke atas supaya tidak berondoli kalau digas, guys. Ban belakang cukup tangguh, guys, dari KLX juga. Soknya KYB, guys. Sok belakang, guys. Ini total biaya kurang lebih 13 juta, guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Ini motor mangkrak di masa pandemi, guys. Jadi sudah lama ini nggak terjun, guys. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. See you. Makasih ya.
Jika teman-teman punya motor seperti ini, silahkan dibuat. Tapi sekarang sudah nggak zamannya lagi gas trek, guys. Jadi mangkrak ini, guys. Tidak dipakai, dijual sayang, tidak dipakai. Bagaimana ini? Oke, let's go. Thank you, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.